swastiastu. Halo rekan sejiwa, sahabat muda, teman tercinta. Masih bersama saya di channel YouTube Idewade Konten Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat ulatan atau anyaman klangsah kreasi. Anyaman ini cocok untuk bagian dinding dekorasi alami, model klangsah lobang bersegi. Ikuti terus tutorialnya, karena di video saya terapkan dengan detail agar mudah dipraktekkan. Dan dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe Idewade, like, komen, dan share. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke rekan sejiwa, sahabat muda, teman tercinta, mari kita simak tutorial cara membuat klangsah kreasi dari daun kelapa.